para wanita ya, kalau punya masalah sama suaminya, jangan curhat sama ibunya, tapi curhat sama mertuanya. Ibu-ibu dengar, ibu-ibu, nah, curhat sama mertuanya. Kenapa? Karena kalau dia curhat sama ibunya, ibunya ini sangat pengasih sama dia. Akhirnya sang ibu akan, udahlah kalau suamimu memang kayak gitu, gak bisa dikasih tahu, udahlah kau minta cerai. Tapi kalau sama mertuanya, insya Allah mertua ngasih tahu anaknya enak, karena anaknya sendiri yang dikasih tahu. Oleh karena itu kuncinya jaga hubungan baik dengan mertua. Ustaz, mertua anak cerewet, tetap jaga, hormatin, dia adalah ibu suamimu. Ustaz, mertua anak ini selalu seudon sama anak, tetap jaga hubungan baik. Lama kelamaan yang namanya baja kalau dipanasin leleh juga.